truk tangki Pertamina. Pun evakuasi dengan cara ditarik dengan menggunakan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bisa diulangin, Pak? Dari atas itu mobil tangki udah nyerempet dulu, saya lagi mau orderan. Apa di belakangnya? Kalau yang lebih parah, yang di mobil ini isinya dewasa 3, anak SMP 1, yang satu parah itu dagingnya sampai mencar-mencar gitu ya, yang dalam mobil ini, yang tangki ini hancur. Nah, kalau di sini nih, cewek udah nggak pakai busana. Nah, di sini banyak nih, ada tentara ditiban mayatnya sama ojol gitu. Ada cewek juga yang palanya tebelah, otaknya biasa. Pak, secara tadi tangkinya jalan dari arah mana ke mana, bisa jelasin, Pak? Dari arah Buperta mau arah Cilengsi. Dari arah Cibubur berarti ya, Pak? Itu kondisinya seperti apa saat di jalan? Apakah dia ngebut atau seperti apa, Pak? Katanya sih bilangnya remnya belum. Kalau yang Bapak lihat gimana, Pak? Memang dia udah nyerempet duluan tuh, udah nyerempet apa, mobil, Pak? Motor cewek. Nah, itu cewek itu keseret. Nah, keseret sampai sini nih, udah nggak pakai busana, ya itu. Di depan sini memang lagi lampu merah gitu ya, Pak? Kalau lampu merah saya nggak tahu, ya nggak ngeliat gitu. Pas mobil ini udah sampai berhenti, nah itu mayat-mayat udah dimasukin ambulan, evakuasi langsung. Mobil itu langsung berhenti di sini, Pak, mobil pertama? Memang udah di sini, udah ngetek di sini mobil. Oh. Yang kedengeran suara kenceng, ya mobil yang ono. Sopirnya gimana, Pak, sopirnya? Sopirnya mungkin udah diamanin, saya nggak tahu ya, soalnya nggak ngerti mayatnya doang sih tadi. Udah berapa tadi, Pak, untuk kalian sopir sama siapa gitu, Pak? Kalau supir sama kenaikin saya nggak tahu ya, pokoknya saya ngeliat di sini ada mayat yang udah dilemparkan itu antara 12 ya di sini, 12. Terus yang luka? Yang lukanya saya nggak tahu deh tuh, yang lukanya banyak. Di dalam mobil ini yang lukanya ada 3, anak SMP 1, yang dewasanya 2. Bapak, ini kan kalau dilihat konturnya menurun ya, Pak ya? Iya, ini turunan sih. Iya. Itu memang sering kecelakaan apa? Sering kecelakaan sebelum kejadian ini. Itu tentara dulu, tabrakan T. Di lampu merah sini, tentara. Pernah? Iya, tabrakan T begini sebelum kejadian ini udah ada. Blong juga atau gimana? Enggak, biasa lah lampu merah mungkin saya ini. Mau duluan-duluan itu. Banyak sih yang kejadian di sini. Pak, ini lampu merahnya katanya baru ya, Pak ya? Baru, baru dibuat. Jadi sebelumnya belum ada lampu merah? Belum ada. Makanya jadi ngeplong aja gitu ya? Iya. Dulu mah. Kalau dari turunan tuh langsung jalan gitu ya? Oh mungkin karena dia nggak ada lampu merah, bu, iya, mungkin ya? Iya, lagi musim hujan, bahaya licin. Kalau dari zona kenceng kan di sini ada lampu merah, bahaya dia yang ditutup aja lampu merahnya. Oh gitu ya, Pak ya? Siap-siap. Iya, lampu merahnya mau mendingan dicabut, itu nggak aman itu kalau buat pengendara, kasihan itu. Karena belakangnya turunan gitu ya, Pak ya? Iya, dari sana turunan, dari sini turunan.